Oke, semangat pagi. Salam akustik teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di acara Ekuret. Ini kita akan membahas material dari Ekuret, terutama untuk soundproofingnya. Sebelumnya, kemarin-kemarin kita sudah cerita banyak ya untuk building akustik secara umumnya. Nah, sekarang bulan ini kita akan menjelaskan materialnya ya, mulai dari densitasnya, ukuran STC-nya, sehingga teman-teman akan tahu produk-produk dari Ekuret. Ya, masih dengan saya, Arief Yudhistira, yang akan temani Anda semuanya sampai 1 jam ke depan. Dan tidak asing lagi, saya ditemani oleh partner saya. Ya, apa kabar, Vanessa? Baik, Pak. Bapak, apa kabar? Baik, baik juga. Oke, ya. Jadi, kita mulai dari sekarang untuk membahas materialnya. Ya, jadi hari ini akan kita bahas adalah mengenai soundproofingnya. Oke, silakan Vanessa. Apa yang mau kita bahas hari ini? Ini kayak kita demo masakan ya? Iya, masakan, tapi masakan di peredam. Masakan di peredam, nah, oke. Okay. Bahan-bahan di peredam, nah, seperti yang Pak Arief bilang tadi, kita akan membahas tentang soundproofing. Ya. Nah, sebenarnya apa sih soundproofing itu? Soundproofing itu adalah material yang untuk ngeblocking suara atau isolasi suara. Okay. Jadi, material yang dapat mengurangi suara dari dalam ruangan. Iya. Hingga suara tidak keluar ruangan, gitu juga suara dari luar tidak masuk ke dalam, gitu ya, sih. Dua-duanya ya, berarti dari dalam nggak boleh keluar, dari luar nggak bisa ke dalam juga ya. Oke. Nah, problem-problem yang butuh soundproofing ini adalah misalnya kayak kebisingan lalu lintas, okay. Kemudian juga kebisingan dari suara hujan itu bisa juga yeah. mengganggu, terus juga kebisingan dari suara percakapan, misalnya nih kita lagi di ruangan belajar atau yeah. di kelas nih Pak, misalnya yeah. misal kalau ada di luar, ada misalnya keluar main okay. gitu kan, terus pasti mengganggu ruang kelas yang okay. lagi masih berfungsi. Yeah. Nah, itu pakai material soundproofing gunanya. Okay. Kemudian juga bisa untuk studio musik. Nah, biasanya kita yeah. Main musik, terus pasti kalau tidak pakai soundproofing pasti kayak tetangga kita merasa terganggu gitu. Yeah. Kemudian juga kayak home theater ya. Benar, home theater, pokoknya sesuatu yang butuh kekedapan di ruangannya yeah. gitu sih Pak. Seperti yang kita okay. tahu kan, kebisingan itu pun juga akan menyebabkan berbagai dampak bagi yeah. kehidupan kita juga kan yeah. Pak gitu. Salah satunya juga bisa kayak hilangnya pendengaran kita, tidak yeah. tidur tidak nyaman juga yeah. kalau misalnya lalu kita tinggal di kota-kota besar di gitu besar, Pak ya. Begitulah pentingnya soundproofing gitu yeah. Nah, kali ini tuh kita akan kayak membandingkan daya redam material yeah. insulasi dari Ekuret dengan material yang ada di pasaran Indonesia saat okay. ini yang sering dipakai ya? Orang Indonesia okay. saat ini gitu. Yeah. Apa sih bedanya? Terus juga bagaimana sih perbedaan daya redamnya? Perbandingan daya redam tersebut dengan ini namanya box demo kalau di Ekuret sendiri Pak. Box demo nanti kita kasih okay. sumber suara. Kita di sini pakai pink noise. Nah, kenapa kita pakai pink noise? Biasanya tuh pink noise tuh rata-rata itu stabil itunya frekuensinya suaranya okay. sehingga okay. nanti dan hampir sama kata orang itu hampir sama sama kebisingan lalu lintas okay. bisingnya itu gitu sehingga tidak susah untuk membandingkan daya redamnya okay. kalau frekuensinya sama. Oke, okay. Mulai dari kompetitor dulu atau produk kita dulu nih? Biasanya kita kompetitor dulu. Kompetitor dulu, oke. Okay. Yeah. Okay. Yang ada di sini ada glass wool ya? Mm-hmm. Ada glass wool, ada rock wool. Ngomongin dulu mungkin kayak kelebihan dan kekurangan secara fisik material. Yeah. Nah, kalau di sini kita ada yang namanya rock wool nih. Yeah. Ini namanya rock wool. Ini kita okay, rock wool yang 5 ini yang 2,5 cm atau 3 cm nih. Yeah. Ini yang 5 cm nih Pak yang biasa digunain. Yang paling tebel ya. Nah, ini density-nya sekitar 100 atau 80 deh, 80 kg per meter kubik. Oh, gitu. Ini 60. Iya, sekitar 60. Sekitar 60. Bedanya okay. ini ketebalan doang. Ini rock wool yang biasa ada di pasaran Indonesia, yang biasa dipakai orang-orang. Oke. Okay. Nah, kemudian kita ada yang namanya green wool. Green wool, kalau rock wool tadi gatal kan, Pak? Yeah. Pegang mata gatal kan dan gatel. Cepet rontok. Nah, ini ada namanya green wool. Green wool sebenarnya lebih aman sih bagi kesehatan, dia enggak gatal dan enggak cepat rontok. Cuman karena dia terlalu berpori, jadi untuk daya blockingnya itu sangat kurang, sangat jelek kurang. Banget sih Pak. Yeah. Nanti kita akan buktikan di box demo kita. Yeah. Jadi ini agak nggak terlalu gatal ya? Nggak terlalu gatal, aman bagi kesehatan juga. Rontok juga nggak terlalu rontok. Begitu rontok dibandingkan dengan yang rock wool. Rock wool. Nah, kemudian kita di sini ada material kita sendiri, material Ekuret. Namanya ini Noise Armor.
dulu mungkin namanya matresin ya, Manisa ya. Jadi orang-orang sebenarnya udah kenal sama nama matresin. Dan kita kenapa kita ubah jadi Noise Armor, Pak? Karena materialnya itu terupgrade dari produksinya. Lebih ramah lingkungan dan juga lebih lentur gitu. Bukan buat film kan ada produser gitu. Enggak, produksinya ya. Nah, kemudian juga kita di sini ada Sarno. Bentuknya hampir sama nih, Pak, sama Noise Armor. Cuman bedanya Noise Armor langsung ada perekatnya. Itu bisa langsung ditempelin. Kalau bisa lihat ya. Kalau Sarno tidak ada. Kalau ini produk dari Korea, kalau ini produk dari Jepang. Bedanya di tempelannya itu, di lemnya tersebut. Dan agak berbeda di densitasnya sih, Pak. Kalau Noise Armor ini densitasnya sekitar 2000 kg per meter kubik. Kemudian kalau yang Silent Mode bedanya densitasnya 1750 kg per meter kubik. Bila sedikit ya? Ya, lebih. Nah, kemudian selain Accurate Noise Armor dan Silent Mode, ada lagi namanya Accurate Fiber. Ini biasa juga kita pakaiin untuk soundproofing. Nah, ini tuh kita bisa jadi pengganti dari Rockwool. Karena kenapa pengganti dari Rockwool? Dia fungsinya sama sih. Dia masih berpori dan lebih ke material penyerap suara, bukan material insulasi suara. Dan di sini kita tuh ada tiga, bedanya cuman di ketebalan. Ada yang 1 mili. Maaf, 1 senti. Ada yang 6 mili atau yang 3 mili, itu bedanya di fiber 600, fiber 300 dan fiber 1000, Pak. Nah, ini itu yang fiber 1000 ini, Pak, ini tuh hampir sama sih daya blockingnya sama Rockwool yang density 80 kg per meter kubik. 80. Tapi tebalnya 5 cm. 5 cm ya. Nah, material kita ini yang fiber 1000 ini tebalnya cuma 1 cm nih, teman-teman. Sementara yang Rockwool ini 5 cm. Sehingga kalau pakai material akurat itu tuh lebih menghemat ruang space-nya ya. Space-nya tuh tidak jadi lebih banyak gitu, tidak memakan space gitu. Kebanyakan nih misalnya ini kan orang itu malas tuh ruangannya jadi sempit kalau pakai soundproofing. Apalagi kalau udah sempit terus ditambahin soundproofing lagi, malah makin sempit kan. Nah, produk aku itu bisa jadi salah satu solusinya, Pak, sebenarnya. Kemudian juga bedanya dari Rockwool yang fiber ini, fiber lebih aman bagi kesehatan, nggak gatel dan nggak rontok juga. Kemudian juga waterproof gitu. Kemudian apalagi ya? Oke, kita masuk ke demonya. Kita masuk ke demonya, coba ya. Jadi sekarang kita mulai untuk demonya ya. Apa dulu yang mau di ini fiber ya? Oh, kita coba dulu aja, Pak, dari yang produk yang ada di pasaran di Indonesia gitu. Nah, kita akan mulai demo. Nyalain dulu. Angkanya? Ini, Pak, yang kita coba. Jadi kalau kita mau ukur sumber suara itu, lebih baik kita arah ukurnya langsung dari arah sumber suaranya gitu, Pak. Nah, sekarang itu sumber suara yang kita kasih ini sekitar 93 dB. Ya, 92 ya. Nah, kemudian kita pakai Rockwool yang 3 cm. Turun sekitar 90 jadi 77. Berarti itu sekitar 13 ya. Ya, sekitar 13-an desibel. Nah, kemudian pakai Rockwool yang lebih besar. Lebih tebal. Jadi desibel 80, Rockwool desibel 80 tebal 5 cm. 5 cm. Oke. Dari 90 sekarang jadi
8-8 berarti sekitar 5 desibel, 5-6 desibel, pakai gitu. Dikit ya? Iya, soalnya dia tuh perpori tebal, dia perpori banget kita. Okay. Kita sekarang pakai akurat fiber 300, yang tebalnya 3 mili. 3 mili ya, oke. Okay. Sekarang suaranya 96. Ketika dipakai akurat fiber 83 berarti 10 tambah 6 sekitar 13 desibel. 13 desibel. Fiber 600 ya, 6 mili ya, 6 mili. Oke. Dari 94. Oke, 94. Jadi 78. Nah, 478 nanti ada di bawah ini. Ya, ada di bawah ini. Kemudian ini ya, pakai akurat fiber 1000. 1 cm ya. Ya, 1 cm. Nah, 8 ya, Pak? 8. Dari 98. Sumber suara 98. Pengurangannya berapa nanti kita tulis di. Oke. Okay. Jadi kalau diambil kesimpulannya sebenarnya yang lebih tebal, yang pengurangannya lebih banyak ya. Iya benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus kemudian kita akan pakai material isolasi. Isolasi. Ini yang paling penting di soundproofing sebenarnya, yeah, Pak. Yeah. Yang tadi itu kita bisa sebut namanya material penyerap suara. Absorber ya. Absorber. Yeah. Nah, yang paling penting sebenarnya untuk ngeblocking suara itu pakai material isolasi. Yeah. Kenapa paling penting? Karena dia materialnya tuh lebih padat juga nih, Pak. Lebih yeah, padat, kemudian density atau kerapatan materialnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Yeah. Dan lumayan berat. Jadi tuh material-material yang untuk daya blockingnya lebih tinggi itu tuh harus material yang berat. Lebih berat ya. Density atau kerapatannya tinggi. Iya. Okay. Yeah. Gitu sih, Pak. Oke. Okay. Kemudian kita akan coba lagi. Paling berapa? Mas Almar dulu ya. Dari 97 menjadi 71. Pengurangannya ya, nanti kita di bawah. Iya. 97 ke 71 ya. Okay. Untuk nasi amor. Iya. Cukup tinggi ya. Pada nol. Dua ya, Pak. 92 menjadi. Okay. 92 menjadi 70. Ya, menjadi 70 decibel. Nanti pengurangannya berapa kita akan lihat di bawah biar lebih jelas lagi. Nah, itu sih, Pak. Yeah. Nah, udah sekian dulu demo dari produk material akurat dengan material yang ada di pasaran Indonesia saat okay, ini gitu. Nah, yang pingin banget saya ingetin lagi kalau okay, sebenarnya kalau untuk soundproofing suara untuk suatu ruangan biar kedap itu, yeah, pertamanya itu cari material insulasi sih, Pak. Yeah. Material insulasi. Baru jika mau lebih kedap lagi bisa dikombin dengan material penyerap suara, yeah, gitu. Kemudian juga harus dua-duanya itu ya, harus ada yang insulasi sama yang penyerap. Penyerap. Sebenarnya nggak apa-apa sih salah satunya. Salah satu. Cuman kalau boleh dibilang dia kalau misalnya dia yeah, mau memilih tuh dia pakai material insulasi atau penyerap suara, lebih baik sih kita nyaranin pakai material insulasi suara aja gitu. Yeah. Okay. Dan misalnya kayak suara ngobrol, suara manusia aja yeah, atau suara ngobrol itu tuh bisa menggunakan pakai ini aja, pakai material isolasi aja itu yeah, udah lumayan banget mengurangin. Yeah. Tergantung juga kemudian tergantung dari fungsi ruangan juga sih, Pak. Yeah. Dan sumber kebisingan yang suaranya apa, dari mana? Iya, yeah, dari mana. Okay. Kemudian satu lagi sih, ini kan tadi kita ngomongin soal soundproofing. Okay. Nah, sebenarnya ada yang penting banget juga di soundproofing. Jadi tuh selain soundproofing ada lagi namanya vibration damping. Okay. Jadi itu seperti di webinar yeah, kita jika sebelumnya, semuanya udah pada liatin webinar kita sebelumnya, atau kalau belum lihat bisa di scroll aja tuh di video di YouTube kita tuh ada yeah, webinar kita, ada video yeah, webinar kita sebelumnya yang jelasin yeah, apa itu material isolasi, terus yeah, apa-apa aja kebisingan. Nah, sebenarnya nih suara itu bisa
bisa merambat melalui dua medium, Pak. Yeah. Medium udara, kemudian sama medium benda padat. Benda padat. Nah, yeah, okay. Yang medium udara tadi tuh kayak suara kira kabel atau suara musik itu bisa diatasi dari pakai material soundproofing. Yeah. Nah, kemudian ketika ada suara yang merambat melalui medium benda padat, itu biasanya tuh mesin yang bergetar ketika ditaruh di atas padatan atau di atas lantai itu akan menyebabkan getaran dan itu akan merambat melalui struktur bangunan. Nah, itu beda lagi treatmentnya. Tidak menggunakan bahan ini ya? Bukan, ada beda lagi. Bisa menggunakan namanya vibration damping. Namanya, kalau di akurat sendiri ada namanya regu foam dan regu pol. Betul ya, menurut saya. Oke. Ada nih contoh bahannya? Kebetulan di sini kita ada yang namanya regu foam. Dulu ya. Regu pol ya. Nah, kalau untuk demo ilustrasi untuk perambatan getaran itu kita ada di video sebelum video ini. Ya, lihat aja nanti ada ilustrasi perambatan getaran. Nah, di situ kita masih tahu nih gunanya pakai perambatan getaran dan tidak itu kayak apa perbedaannya. Nah, ini ada regu pol tadi. Ya. Ya, ini regu pol. Oke. Oke deh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan ke kita. Bisa lihat dicek di website kita ya, Pak. Website kita, di Instagram kita. Atau juga mau nanya-nanya di kolom komentar juga kita akan ladenin pasti. Iya, kita akan jawab teman-teman ya. Ada lagi, Pak. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya di semua channel YouTube kita, termasuk channel YouTube yang hari ini ya. Silakan bisa berikan komen, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, ada lagi yang mau kita demokan? Kalau ini apa nih? Akurepen nanti akan ada sesi selanjutnya. Terus juga nanti kita akan bahas tentang ada produk Provo terbaru kita warnanya, Pak. Produk yang terbaru ya, Provo ya, warna yang terbaru. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dulu untuk sesi soundproofing ya di YouTube channel kita. Sampai ketemu di channel yang lainnya. Oke, dadah.